Hampir dekat ni sana, dekat hotel ni Meridian tu. Okay. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buang kemas. Okay, hari ni kita nak sambung kita punya live untuk berkenaan hotel di Mekah. Sebelum ni kita ada share berkenaan hotel Safa dengan hotel Kondrat Jabal Umar. Okay, hari ni kita masuk kepada hotel yang lagi dua hotel, iaitu hotel ni Meridian dan hotel sebelah ni Movenpick Zamzam Tower. Okay, kita akan masukkan lagi dua hotel tu lah. Yang first sekarang, kalau boleh tengok slide ni, tak cakap buat full screen lah. Yang macam itu orang buat. Allah. Ah, jadi okay. Okay, first kita saya nak cerita berkenaan hotel Lee Meridian. Kalau semua boleh tengok dalam slide ni, okay, gambaran yang atas sekali tu adalah bangunan hotel Lee Meridian. Okay, kalau ramai yang belum tahu, hotel Lee Meridian adalah hotel yang bertaraf 5 bintang dan hotel ni berjarak lebih kurang dalam 150 meter daripada dataran Masjidil Haram. Sekejap, eh. Okay, hotel di Meridian ni, dia tak sama dengan Hotel Safwa dengan Hotel Kondrat Jabal Umar. So, kalau macam kita tengok Hotel Safwa, Kondrat Jabal Umar, itu hotel yang memang jarak dia lebih bawah daripada 1 meter. Tetapi kalau hotel di Meridian, Hotel Almasa, hotel dua hotel ni, dia berjarak dia lebih daripada 1 meter. Maknanya kata kalau hotel di Meridian ni 150 meter jarak dia. So, dia masih dikategorikan sebagai dekat. Cumanya kalau ada jemaah yang bawah agak berumur, itu mungkin akan jadi bagi depa akan jauh sikit lah. Okay, kalau semua boleh tengok hotel ni Meridian ni, Allah, hai. Oh, ni lah air ni. Okey, kalau detail-detail berkenaan makan dekat hotel apa semua-semua detail hotel sama macam hotel Meridian pun sama juga. Kita makan 3 kali sehari di sebelah pagi, tengah hari dan malam, iaitu dari pukul 7 hingga pukul 10 untuk breakfast, tengah hari lunch daripada pukul 12 hingga pukul 3 dan dinner daripada pukul 7 sampai pukul 10 malam. Itu waktu-waktu makan dekat sana. Okey, kalau kita tengok suasana bilik, dewan makan, tile toilet semua ada dekat dalam tu, kalau siapa boleh tengok. Okey, untuk susunan bilik dekat Hotel Lee Meridian, kita akan susun satu bilik 4 orang. Itu normal price dan normal package. Tetapi kalau ada jemaah yang nak upgrade bilik untuk bilik bertiga dan berdua, dia ada bayaran tambahannya. Kalau untuk bilik berempat, kita tak perlu tambah apa-apa. Contoh kalau package tu harga RM5,590. Ishlah. RM5,590 tu bayaran untuk bilik berempat. Tapi sekiranya jemaah nak upgrade bilik berdua ataupun bilik bertiga, jemaah perlu tambah ada bayaran tambahan dia, add-on lah kira. So kalau untuk bilik berdua, jemaah perlu tambah RM1,150 daripada harga package. Makna kata kalau contoh harga package ni RM5,590 tambah dengan RM1,150 akan jadi RM6,740. So dia kena tambah lagi RM1,150 untuk harga upgrade bilik berdua untuk hotel di Meridian. Okey. Kalau untuk bilik bertiga pula macam mana? Bilik bertiga pun sama juga, cuma dia kos dia rendah sikit berbanding dengan bilik berdua tadi. Okay, kalau bilik bertiga, jemaah perlu tambah RM350. Maknanya kata kalau dia package tu harga RM5,590, jemaah perlu tambah RM350, dia akan jadi jemaah perlu tambah ni, jadi total keseluruhan jadi RM5,940 sahaja. Itu untuk upgrade bilik. Okey, kalau untuk upgrade flight nanti saya akan masuk kepada hari yang seterusnya, hari yang lain. Okey, nah tolong turunkan next slide. Okey, yang seterusnya saya nak masukkan berkenaan bilik hotel Movenpick Zamzam Tower ataupun Movenpick Hotel. Movenpick Hotel ni kalau untuk pengetahuan semua, antara hotel yang dikira yang dekat juga bertaraf 5 bintang. Hotel ni berjarak lebih kurang hingga 80 hingga 1 meter macam tu lah. Hotel ni dia kemudahan dia dikira sebenarnya dikira tak jauh juga, dikira ni antara hotel yang kira dekat juga. Kalau boleh tengok
Hotel ni dia masuk pintu nombor satu juga sama dengan Hotel Safo. Kalau Hotel Safo masuk tu pintu King Abdul Aziz, Hotel Kondrat masuk King Fahad. Tapi kalau Hotel Movenpik dia akan masuk pintu nombor satu juga King Abdul Aziz. Kira berdekatan dengan pintu King Abdul Aziz dan dia dia juga berdekatan dengan Hotel Safo. Jadi kalau sebenarnya dia bersebelahan juga lah, dia, dia antara berdekatan dengan apa Menara Jam dekat Mekah. Okey, kalau untuk upgrade bilik, untuk Hotel Movenpik walaupun dia dekat tapi dia punya upgrade bilik pun sama macam Hotel Limerigin, iaitu bilik berempat, satu bilik kita akan susun. Okey, untuk mudahkan semua, bilik bilik berlima yang kita susun adalah dua hotel sahaja, iaitu Hotel Safo dan Kondrat Jabal Omar. Selain pada dua hotel itu, kita susun bilik berempat. Total untuk upgrade bilik pun sama juga macam kos yang saya sebut tadi. Kalau bilik berdua, 1150 tambah. Tapi kalau untuk bilik bertiga, 350. Okey. Reception, ada tak kat sini reception? Kat situ boleh tengok reception hotel, gambar bilik, ruang makan. Tempat makan ni pun masa lebih kurang. Saya lupa saya nak cerita berkenaan slide presentation, apa pembentangan saya yang sebelum ni. Untuk Hotel Safo, kita makan, kita menggunakan kupon. Kupon tu, kita kita akan bagi mengikut jumlah jemaah kita dan berapa kali kerapan kita pergi makan. Dia akan bagi cukup-cukup. So, kalau jemaah nak makan, jemaah perlu bawa kupon tu. Sebab apa? Dekat Hotel Safo, dekat Hotel Safo, bangunan Safo tu dia ada banyak hotel. So, bila mereka ambil langkah untuk inisiatif yang baru itu, mereka buat satu token. Token tu, jemaah perlu bawa sebelum mereka masuk ke Dewan Makan. Kalau macam Hotel Kondrat, Hotel Kondrat ni dia dia jauh daripada Hotel Safo. Hotel yang berdekatan dengan dia, dia memang seorang-seorang hotel. Hotel Kondrat saja, so dia tak ada dia tak ada pakai kupon. Dia, kalau siapa nak turun, boleh terus masuk Dewan Makan. Dia senang yang tu. Tapi kalau Hotel Safo, dia buat sistem kupon. Kupon tu memang wajib semua jemaah kena ada. Kalau Hotel Limerigin pun tak ada kupon. Kalau Hotel Movenpik pun tak ada. Cuma Hotel Safo saja. Okay. Sebab kita ada Hotel Pagi Hilton. Dan masa. Okay. Okay. Nah, next slide. Habislah. Okay, yang seterusnya saya dah masuk pada Hotel Hilton. Hilton, seperti mana yang tahu, adalah hotel yang hotel yang legend ataupun hotel yang lama dekat Mekah. Atau hotel yang jadi idaman setiap jemaah juga bagi jemaah-jemaah yang pernah pergi sebelum-sebelum ni kan. Okey, Hotel Hilton adalah hotel yang jarak lebih kurang 80 meter daripada dataran Masjidil Haram. Jarak dia lebih kurang dengan Hotel Movenpik Zamzam Tower. Tapi Hilton ni selalunya kalau orang kata Hilton dekat, mesti orang akan kata Movenpik pun dekat. Ha, dia macam tu lah. Sama juga hotel dia bertaraf 5 bintang. Dewan makan apa semua, boleh tengok kat situ. Dia hotel dia sama je. Ni antara yang saya tunjuk ni adalah hotel-hotel yang kiram gunakan. Details hotel-hotel Hilton berapa? Satu bilik 5 orang. Okay, kalau bilik hotel Hilton dia sama juga 5 orang. Tapi Hilton ni kita musim lepas kita tak guna sangat hotel Hilton. Cumanya ada juga certain-certain case by case mungkin kita akan guna hotel Hilton tapi tak kerap lah. Yang selalu kita guna hotel antara Hotel Safo, Hotel Meridian, Masa dan Kondrat Jabal Omar. Hotel Hilton ni kita kekerapannya tu kurang. Adalah kot mungkin dalam satu bulan kita akan guna dua package, satu package macam tu. Kita bergantung kepada bilik, susunan bilik. Contoh kalau bilik Hotel Safa tak cukup, mungkin kita akan buat package ke Hotel Hilton pula. Dia macam tu. Detail sama juga, tapi dia sama dengan Hotel Safa iaitu bilik berlima. Bilik berlima ni maksudnya kalau nak upgrade bilik berdua, dia kena perlu tambah 1,008 seorang untuk bilik berdua. Tapi kalau bilik bertiga, jemaah perlu tambah 800 seorang. Dan kalau bilik berempat, jemaah perlu tambah RM400 seorang. Itu untuk Hotel Hilton, Kondrat Jabal Omar dan Safo. Okay, okay nah, next. Eh, oh Safo masa tak, okay. Tak apa, saya nak masukkan satu lagi slide. Saya tak ada dalam slide ni. Oh, itu Hotel Al-Masa. Hotel Al-Masa juga adalah satu hotel yang tiram gunakan. Yang bertaraf 5 bintang dan jarak dia lebih kurang 100 meter. Tak ada dalam slide ni, tak apa saya cerita saja lah. Upgrade bilik dia sama juga sama dengan Hotel Meridian, iaitu bilik berempat. Bilik berdua tambah 1,150 dan bilik bertiga RM350 sahaja. So, kalau jemaah yang berminat dengan package Hotel Safo boleh tengok kat pejabat sebab selalunya Hotel Safo, Hotel Meridian antara package-package yang package umrah yang
agak rendah. Sebagai contoh, kita boleh dapat yang pakej harga 5390, 5490, 5590 macam tu. So kalau jemaah yang memang dia ada tak, China kata dia nak try untuk hotel-hotel yang jarak dia sebelum ni, dia selalu duduk pergi hotel dekat je kan Tira, so nak try hotel jauh sikit, boleh ambil hotel Al-Masa ataupun hotel 5 ringgit. So harga dia pun tak tak tinggi sangat macam dengan hotel package hotel Safwa dengan hotel Conrad. Tetapi kadang-kadang kita ada buat promosi, kita ada buat promosi untuk package yang rendah. Kita buat selalunya hotel Safwa dah 50 meter, package harga yang sebelum ni lah, bukan yang akan datang, macam package dia 5390 dapat hotel Safwa. Itu antara kita yang kita buat promosi 5050, 4990. Itu bergantung kepada package dan bergantung pada kekosongan dan bergantung pada kita keluarkan package tu ada ke tak, bergantung pada keadaan semasa lah. Untuk yang akan datang ni, package Safwa lebih kurang 5590 ke atas. Okey, itu sahaja untuk presentation saya untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi ke hari ni, hari apa? Selasa kan? Bukan, kita jumpa lagi hari Khamis. Dari kita terang pasal hotel dekat Madinah pula. Okey, baik. Assalamualaikum. Nah, tutup.